Di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, tuan rumah KL Pos menewaskan Sabah satu jaringan tanpa balas. Kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol pada 45 minit pertama. Gol kemenangan KL Pos hadir minit ke-65 hasil ledakan Muhammad Safi Mat Ibrahim. Kemenangan tipis 1-0 memadai untuk KL Pos meraih 3 mata berharga di laman sendiri.